Pada hari Selasa tanggal 27 April tahun 2021 bertempat di Aula Kantor Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, demi percepat vaksinasi lansia jajaran kepolisian sektor Pajo yang dipimpin oleh Kapolsek Pajo Ibtu Abdul Malik, SH bersama Babinsa Desa Jambu membantu petugas kesehatan Puskesmas Ranggo dengan sistem door-to-door dan antar-jemput lansia untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kegiatan vaksinasi tersebut dipantau langsung oleh Wakapolres Dompu Kompol I Nyoman Adi Kurniawan, SH, disampaikan oleh Kepala Puskesmas Ranggo Hidayat, SSIT sebelum mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu lansia. Sasaran vaksin, diharuskan melalui tahap pendaftaran kemudian dilakukan pemeriksaan, screening, oleh petugas dan apabila sudah memenuhi persyaratan selanjutnya bisa dilakukan suntik vaksinasi. Vaksinasi yang diberikan kepada lansia di Desa Jambu dan Desa Lune kali ini merupakan vaksinasi tahap pertama dan nantinya akan diberikan kembali vaksinasi tahap kedua setelah 14 hari dosis pertama dilaksanakan. Kegiatan vaksinasi lansia berjalan dengan aman, lancar dan tertib yang mendapatkan pengamanan dari personil Polsek Pajo yang dipimpin oleh Kapolsek Pajo Ibtu Abdul Malik, SH.